Gavin lihatnya di sini ya, sebelah kiri ya. Hai, aku Acil Dita. Kamu siapa? Gavin. Gavin. Waktu ada Mas Menteri ngapain? Cuma lihat-lihat aja. Lihat-lihat. Terus kamu tahu nggak itu Mas Menteri? Tahu. Tanya-tanya ibu gue. Kamu nanya ibumu apa? Bu, nama aku ya, ini siapa sih? Aku mesti gampang lupa. Nama menterinya. Terus habis itu nanya ke sama ibumu nanya apa lagi? Ya, terus-terusan bilang itu terus. Terus kenapa? Apalagi kata ibumu yang kamu bilang siapa sih itu bu? Kok dikawal ya? Kata ibumu gitu ya? Enggak. Apa? Bu, kenapa sih kok Mas Sandiaga kok dibaturin terus? Dia takut kali. Oh, apa maksudnya? Dibaturin tuh apa sih? Oh, ya jadi Gavin nanya, Bu, kenapa sih Mas Menterinya itu kok ditemenin terus? Apa dia takut? Kamu tahu nggak, Vin? Jadi kalau pejabat itu, Vin, ya mau menteri, mau presiden, ya bupati, terus sampai jajaran-jajarannya itu, sampai pejabat-pejabat itulah yang bajunya rapi, mobilnya mewah itu, ya. Itu dia itu dikawal, Vin. Panjang pengawalannya, Vin. Jadi dia ditemani bukan ditakut. Tapi karena dia pejabat, soalnya supaya aman. Nanti tiba-tiba gini, dicubit-cubit dia. Ayo dong, ini kok lucu sih, kok ganteng sih. Kan nanti dianya ini, ada warga yang apa tuh namanya, cubit pipinya. Ada warga yang tarik-tarik bajunya, kan bahaya gitu, Vin. Terus gimana? Kamu sempat foto nggak? Nggak? Dikirimin orang. Dikirimin orang? Iya. Dikirimin apa? Kirimin fotonya. Loh, fotonya? Kamu foto nggak sama menterinya? Enggak. Kenapa? Enggak. Kenapa? Tapi aku cuma bisa, apa itu namanya, bisa videoin aja. Videoin aja? Iya. Gavin videoin menterinya pas di mana? Pas dia datang sama dia masuk ke rumah. Rumahnya di mana, Pin? Rumahnya tuh nyewa di rumahnya apa tuh, Mak Yasin. Mak Yasin. Rumahnya dekat sama Gavin yang waktu Mas Menteri anu nginep ya? Iya, tapi ada orang yang satu nginep. Di mana? Di rumah saya. Oh, ada orang yang nginep. Ada tamu yang nginep di rumah Gavin, maksudnya Gavin. Ya. Terus Gavin anu nyiapin apa? Ya, kopi apa-apa. Mamamu. Mamaku, aku nggak tahu, aku tidur duluan. Wah, kamu tidur. Kamu pas menterinya datang, kamu kok nggak nungguin menterinya? Nungguin? Nungguin. Nungguin? Ya. Kamu nggak teriak-teriak gitu? Nggak teriak. Cuman heran aja kok menterinya banyak yang anu ngawal. Banyak yang anterin. Ya. Kalau Gavin tidur nggak ada yang anterin? Ya, aku sendirian nggak apa-apa, aku nggak takut. Oh, Gavin kalau tidur sendirian nggak takut. Kalau kemana-mana sendirian nggak takut. Padahal Mas Menterinya udah besar, tapi ditemenin. Oh, jadi Gavin bertanya-tanya sama ibu. Terus jawaban ibunya apa? Saya kan bilang, bu, kenapa sih Menteri kok banyak orangnya? Ibu saya, dan saya tuh ngguyu. Ngguyu, apa? Ya. Ngguyunya apa? Ketawa? Ya, ketawa. Ketawa, jawabannya apa? Ketawa. Jawaban ibumu apa? Ibu terus ketawa. Ketawa, gara-gara Gavin nanya. Iya. Sekarang Gavin udah tahu kenapa menterinya dikawal. Kenapa? Karena dia? Iya. Karena pejabat. Itu namanya protokoler, itu maksudnya itu prosedur. Artinya apa ya prosedur itu ya? Memang harus, kewajiban, supaya dianya aman, terhindar dari orang-orang iseng. Tiba-tiba kan dicubit, ditarik baju kan bahaya gitu, Gavin. Jadi Gavin udah tahu ya. Cita-cita Gavin apa? Jadi dokter aja. Jadi dokter. Oh, kenapa jadi dokter, Gavin? Iya. Kenapa? Tapi pengen aja. Iya, kepengen tuh ada misalnya. Kenapa jadi dokter? Karena pengen nyuntik ibuku misalnya. Kan harus ada alasannya. Kalau Gavin kenapa? Ya, aku dokter hewan. Pengen kenapa? Ya, menyuntik sapi, menyuntik hewan-hewan yang sakit gitu loh. Oh, pengennya. Gavin punya sapi? Punya. Punya? Berapa sapinya?
4. Ya. Gavin suka kasih makan sapinya? Suka. Sering sakit sapinya? Enggak sering. Tapi pernah lihat sapinya disuntik? Ya, pernah. Oh, makanya si Gavin pengen jadi dokter hewan biar ngerawat sapi. Iya. Oh, Gavin kelas berapa sih? TKB. TKB. Ya udah, konco-koncomu mana? Aku di sana, di warung sana. Coba kamu pakai bahasa Jawa, biasanya kamu pakai bahasa Jawa. Udah bisa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia tuh apa sih? Bahasa Indonesia udah bisa. Indonesia kayak gimana? Kayak acil. Kamu bahasa Jawa sama bahasa Indonesia bisa udah? Bahasa Indonesia sih lumayan. Lumayan. Oke deh, itu curhatan Gavin soal kenapa menterinya ditemenin. Apa takut, Bu? Katanya dia. Sampai jumpa. Dadah, Vin. Dadah. Main-main ya ke desa wisata Serang Blitar. Blitar. Gavin juga punya warung, mamanya pedagang. Warungnya namanya apa, Gavin? Arema. Warung Arema, persis di pinggir pantai Serang Blitar. Khasnya adalah ikan bakar, ikan asap. Mantap. Assalamualaikum. Dadah, Gavin.